Semrawutnya kondisi pasar tradisional Tapandang berseri Plehari, serta masih banyaknya pedagang berjualan di kiri kanan jalan komplek pasar, mendapat perhatian serius dari Pemkab. Bupati Tanah Laut Sukamta bertekad akan merapikan lingkungan pasar agar memberikan kenyamanan baik untuk pedagang maupun pembeli. Dengan berjalan kaki, Bupati Tanah Laut Sukamta melakukan pemantauan kondisi pasar tradisional Tapandang berseri Plehari, Senin pagi. Bupati mendapati masih banyak pedagang yang menggelar jualannya di pinggir jalan kompleks pasar. Lorong pasar yang tidak tertata membuat pembeli berdesakan, ditambah dengan kendaraan yang dipaksa masuk ke kawasan pasar. Bahkan ada yang melakukan transaksi masih di atas motor. Melihat kondisi ini, Bupati memastikan dirinya akan berupaya merapikan lingkungan pasar. Pihaknya secara bertahap akan menata kondisi pasar agar menjadi tempat usaha yang representatif baik untuk pedagang maupun pembeli. Secara bertahap pasti kita akan terus kita tata dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kenyamanan bagi para pedagang maupun bagi para pembeli, ya. Karena menata pasar memang perlu waktu, perlu kecermatan sehingga nanti memang benar-benar bisa menjadi tempat usaha yang representasi nyaman baik untuk penjual maupun untuk pembeli. Selain masih banyaknya pedagang yang menggelar jualannya di kiri dan kanan jalan, masih adanya pedagang sayuran yang bertahan di kawasan parkir yang bukan peruntukannya, menambah semrawutnya kondisi pasar. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.